Membalikan supremasi bulu tangkis dunia di Indonesia. Teman-teman sekalian, perjuangan tidak mudah ya, karena sengitnya persaingan di antara negara-negara perbulu tangkisan dunia. Tetapi saya bersyukur bahwa hari ini kembali kita dapat membuktikan di All England kita masih bisa menyabet ya, satu gelar double ganda putra ya, saudara Hendra dan Aksan ya, kembali dapat memberikan pengabdian terbaik, walaupun kita lihat ya dari televisi, kita dengar dari berita ya betapa perjuangan kedua beliau ini sungguh luar biasa ya, karena sebelum final atau semifinal Hendra terpaksa dibalut kakinya ya, pincang menghadapi final yang cukup berat, rasanya tidak mungkin ya itu bisa kita bisa unggul, tapi nyatanya kita bisa unggul. Karena apa? Semangat yang luar biasa, semangat yang tidak menyerah dari kedua teman kita ini. Tepuk tangan saudara sekalian. Ya. Dan kesempatan ini saya atas nama seluruh keluarga besar perbulu tangkisan nasional PBSI dan juga tentunya mengatasnamakan bangsa Indonesia menyampaikan selamat kepada Hendra Aksan yang telah berjuang sangat keras ya untuk menyabet satu gelar All England ya, tidak mudah, tapi hari ini ternyata kita dapat menyaksikan kedua saudara kita ini sudah bisa membawa satu kehormatan Indonesia tidak kehilangan muka di All England ya, olahraga yang bergengsi yang tadi telah disampaikan oleh perwakilan dari Menpora. Sekali lagi ini saya sampaikan selamat dan mudah-mudahan ini merupakan satu pemacu dan pemicu bagi atlet yang lain, baik tadi bahwa usia, kondisi ya, itu bisa nomor dua, tatkala semangat kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Selamat dan mudah-mudahan akan disusul teman-teman kita yang sekarang berjuang di Swiss ya, konon saya mendapat laporan untuk ganda putra kita juga masuk final, kemudian pemain junior kita ganda campuran juga sekarang masuk final. Mudah-mudahan kita doakan di Swiss kita juga dapat ya, mendoakan atau memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.